Alhamdulillahilladzi ja'al hurriyata bil Qur'an wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi qala hubbul watni minal iman wa ala alihi wa sahbihi wa sallim abadan daiman. Amma ba'du faya ayyuhal ikhwan ittaqullaha fis sirri wal i'lan tajidu indahun najata wal fawzan. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an a'udhu billahi minash shaitan bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Shadaqallahul azimul mannan. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kalapas Penjara Kelas 2A Nusmawi, seluruh sipir, pegawai dan juga karyawan di LP Kelas 2A Nusmawi, serta yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh warga binaan yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri. Kemarin kita baru memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2017. Hari Kemerdekaan di mana pemerintah negara Indonesia banyak memerdekakan para narapidana dari berbagai penjara dengan gerasi, amnesti dan juga pembebasan bersyarat. Akan tetapi bagi kita yang hari ini masih berada di sini, masih belum merdeka, belum bebas dari kurungan penjara, jangan berkecil hati. Presiden Republik Indonesia pertama Bapak Soekarno pernah mengatakan, kemerdekaan itu hanyalah milik jiwa yang merasa semangatnya berkobar-kobar untuk merdeka, merdeka atau mati. Bagi kita yang hari ini masih berada di sini, ada baiknya kita dengar kisah hikmah tentang Nabi Yusuf. Bagaimana beliau terpenjara raganya, akan tetapi merdeka hatinya. Semoga ini bisa menjadi iktibar bagi kita dalam memperingati hari kemerdekaan. Nabi Yusuf alaihi salam, satu-satunya nabi yang terkenal dengan kisahnya di penjara. Setidaknya ada 3 hikmah mengapa Nabi Yusuf mendekam di penjara. Yang pertama, Nabi Yusuf di penjara agar terbebas dari dosa. Yang kedua, Nabi Yusuf di penjara agar tetap bisa berkarya. Dan yang ketiga, Nabi Yusuf di penjara agar bisa menuju ke istana. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama, Nabi Yusuf di penjara agar terhindar dari dosa. Mungkin masih terbayang dalam ingatan kita, masih terngiang di telinga kita, kisah romantis antara Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Bagaimana seorang Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur, lalu diambil dan diangkat menjadi anak oleh seorang menteri yang bernama Kifir. Lambat laun, hari demi hari, Yusuf beranjak menjadi pemuda remaja. Makin trip, makin lagak, makin trip, makin tarik, makin trip, laju-laju, makin ganteng, laju-laju Nabi Yusuf. Dan hal ini menarik perhatian bukan hanya wanita di kalangan istana, akan tetapi juga yang terlebih dahsyat lagi,
ibu angkatnya sendiri, istri dari kafir, yaitu Siti Zulaikha. Sehingga hari demi hari Siti Zulaikha memikirkan bagaimana dan kapan waktu yang tepat untuk menggoda dan merayu Nabi Yusuf. Akhirnya kesempatan itu pun tiba. Di suatu hari Kifir mendapat undangan ke istana sang raja. Siti Zulaikha yang melihat kesempatan ini tidak menyia-nyiakannya. Dia gunakan bajunya yang paling menarik, yang paling mewah, baju transparan dengan warna senada dengan kulit. Lalu dia mendekati Nabi Yusuf. Yusuf, Ta'ar, tenang, kesini. Ada apa Tuan? Kata Nabi Yusuf. Sini sayang. Yusuf, apakah kau tidak tertarik kepadaku Yusuf? Sudah sekian lama aku memendam cinta kepadamu. Sudah berhari-hari aku makan tak enak, tidur tak nyenyak karena selalu terbayang dan memikirkan tentang dirimu. Aku memikirkan kesempatan, kapan kesempatan itu akan tiba, dan hari inilah saatnya. Aku segan Tuhan, kata Yusuf. Kenapa segan? Aku takut kepada Tuan Kifir. Oh jangan takut, Tuan Kifir sudah pergi ke rapat dan sang singa berbohong. Anakku Beyaya menyuruh mangkat gua, dah yudah lah mencak dia ku kerunting gem deh, betri gua. Tapi Tuan, saya tidak enak mengkhianati Tuan Kifir. Tidak apa, beliau tidak akan tahu. Ini rahasia kita berdua, hanya kita yang tahu. Tapi Tuan, saya takut. Takut kepada siapa? Kata Zulaikha. Saya takut kepada Allah, kata Nabi Yusuf. Disitulah baru Siti Zulaikha terhenyak. Disitu baru Siti Zulaikha terkejut. Sebenarnya di hati Nabi Yusuf sangat dalam perasaan cinta kepada Zulaikha. Walau kad hammat bihi wa hamma biha, sesungguhnya Siti Zulaikha cinta kepada Nabi Yusuf dan pun Nabi Yusuf cinta kepada Siti Zulaikha. Akan tetapi falaula arra'a burhana min rabbi, seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya Allah, budi seakan-akan digali Allah. Nabi Yusuf, perhatikan, itu rambu es, rambu dilarang berhenti, be'yuhinan. Pada satu riwayat seakan-akan datang Nabi Ya'qub, ayah daripada Nabi Yusuf, yang memanggil, hai Yusuf, kajak kenang, be'kenang melabuh data Nabi. Dan satu riwayat seakan-akan Jibril yang memanggil Nabi Yusuf, wahai Yusuf, jangan kamu terjerumus di situ. Kamu andai kata adalah kamu seorang gajah atau seekor gajah, maka cobaan ini hanyalah seekor semut. Apabila semut itu masuk dalam kupingmu, maka kamu akan mati. Kamu akan menjadi orang besar. Masa kamu akan kalah dengan cobaan seperti ini? Malulah seekor gajah apabila mati dengan seekor semut. Begitu melihat tanda itu, Yusuf pun mengurungkan niatnya. Dan Siti Zulaikha mulai merayu, berbangkan dirinya di tempat tidur, lalu memanggil, Yusuf, sini sayang. Dengan posenya yang menggoda. Akan tetapi Yusuf bukan makin mendekat, makin menjauh. Siti Zulaikha sangat marah. Oma Yusuf bin anak Hedro, ikahkan ingata anak ini yang luncur dalam mon. Sampai ingata tidak tahu terima kasih. Sudah saya selamatkan kamu, akan tapi kamu tidak membalas cintaku, kata Nabi Siti Zulaikha. Nabi Yusuf makin berlari menjauh dari Siti Zulaikha. Zulaikha marah, Zulaikha dikir, sehingga dikejarnya Nabi Yusuf dan sempat geramah bajai Nabi Yusuf dan bajunya pun robek. Ketika itu terjadilah sesuatu yang tidak kita duga-duga.
Ketika keduanya mencapai pintu was tempat al-baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidah ala dalbar. Ketika itu imsak mablul, kalau kata bahasa Arabnya, mereka tertangkap basah. Kifir pulang ke rumah. Kifir mukanya marah. Zulaikha mukanya merah. Akan tetapi Nabi Yusuf tetap tenang. Dan tenang karena pengalaman. Nah lalu murim kalhega idul liha wateidro tetap tenang. Artinya pengalaman. Tapi Nabi Yusuf bukan, karena beliau tidak merasa bersalah. Nah, disinilah ajaibnya wanita. Roman muka Zulaikha langsung berubah. Dari tadi marah langsung sedih. Pandai bermain minyak di atas air. Tiba-tiba meneteskan air mata. Wahai kifir, wahai suamiku, ma jaza amat arada bi ahlika su'an illa ayus jana au adabun alim. Apa pendapatmu terhadap orang yang mau memperkosaku? Kembali fakta. Apa pendapatmu wahai suamiku tercinta? Papa, orang ini Yusuf yang dari umur terpelihara, hari ini dia mau merebut keperawananku. Hari ini dia mau menodai aku. Hari ini kayak teman yang tanya. Kiban, putra, putra hukumannya pantas tajukan kepada Nabi Yusuf. Kifir seketika marah. Akan tetapi di rumah itu ada seorang pembantu juga yang mengeluarkan ide. Nah, kata pembantu tersebut, lihatlah baju Yusuf. Ingkana kamisuhu uddam min kubulin fasadakat wahuwa min al-kazibin. Kalau baju Yusuf itu robek di depan, berarti Yusuf yang salah mau memperkosa. Lalu dicakar di sisi sebaiknya sehingga robek bajunya. Wa ingkana kamisuhu uddam min kubulin fakazabat wahuwa min al-shadiqin. Akan tetapi apabila bajunya robek dari belakang, maka yang salah adalah Siti Zulaikha dan Yusuflah yang benar. Yusuf kena diperiksa baju. Begitu diperiksa baju, ternyata robeknya di belakang. Jadi Siti Zulaikha yang salah. Akan tetapi karena apabila ini diakui, maka Siti Zulaikha menjadi malu dan malu keluarga, maka kifir mengambil langkah bijaksana. Wahai Yusuf, simpan aib ini. Kakebah menangkap dua tahun. Dan Zulaikha bertobat. Kita tutup kasus ini. Akan tetapi namanya Bordil, wadah takubah tetap mube. Menansi bangki takubah tetap mube. Gosip ini menyebar di seantero Mesir. Bak dahsyat, bak irse, bak mandum mak metro TV mandum. Mbak Mandum Berita TV menyebar berita gosip tentang seorang istri menteri yang galak ke pembantu. Yang Siti Zulaikha, masa tingkat rumah menteri galak ke pembantu? Teruk beritanya Pak Siti Zulaikha. Akhirnya Zulaikha pun marah. Oh, kata kamu lagi gosip belum? Pre, akan membalas dendam. Akhirnya dikirimkan surat undangan kepada seluruh istri-istri menteri, pegatlah arisan di rumah Zulaikha. Dihidangkan Nepal ini, hidangan di martabak Mesir, karena di Mesir. Tapi ini beda, makanannya aneh hari itu. Makanannya hanya lampuan dan sebuah pisau. Ketika mandum istri menteri kaduk ke meja dan sudah ada hidangan di depannya berupa buah dan pisau, lalu disuruhnya, Yusuf, ajak ke rumah menteri Bandung. Seperti peragawan, jalanlah Nabi Yusuf seperti peragawan. Nah, apa kata Allah? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahu wa qulna hasya lillahi ma hadha basyaran in hadha malakun karim. Ketika semua istri pejabat tersebut melihat kepada Nabi Yusuf, maka tahu gedom bapak, roi bapak, roi bapak. Karena mahana masyarakat nyokan urun in hada illa malakul karim, ini adalah malaikat. Kamu kan urun lagi nyok, kita tahu urun lagi lagi mana anak yang lagi nyok tadi, anak lagi nyok tadi. Nah, ketika mata tidak lagi sinkron dengan tangan, mata gara gara Yusuf jatuh karena molek, akhirnya besi jatuh. Wakat panah ayat yang terpotong tangan mereka.
Begitulah Nabi Yusuf baru ditengin, baru sakit, baru di udara. Setelah ini gosip pun meredah dan mereka semua sadar bahwa wajarlah Siti Zulaikha suka kepada Nabi Yusuf. Akan tetapi apabila ini diakui, maka malu atau aib keluarga akan terbukti. Jadi diambillah langkah bijaksana. Qala fadzalikunna alladzi tuntunani fi. Inilah yang kamu gosipkan kepadaku. Kalau kadra waktu an nafsi fastaqsan wal illa yaf'al ma amuru wa yastananna wa la yakuna min as-sadirin. Karena kamu tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan, maka kamu akan saya penjara. Apakah Nabi Yusuf merasa sedih ketika dipenjara? Apakah Nabi Yusuf merasa kecewa ketika dipenjara? Tidak. Apa jawaban Nabi Yusuf ketika mau dipenjara? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayya. Penjara itu lebih kucintai daripada apa yang kau suruh-suruh padanya. Nah, inilah yang kita alami hari ini. Mungkin kita masuk penjara bukan karena kesalahan kita. Mungkin kita ditangkap di sini bukan karena kesalahan kita. Mungkin karena fitnah orang lain, mungkin juga karena kesalahan orang lain. Akan tetapi sikap kesatria Nabi Yusuf yang rela dipenjara karena tidak ingin terlibat dan terlanjur dalam dosa. Dan inilah hikmah pertama. Nabi Yusuf dipenjara untuk menghindarkan diri dari dosa. Mungkin kita berada di sini karena akan ada dosa ataupun akan ada musibah yang akan menimpa kita bila kita di luar sana. Allah selamatkan kita hari ini sama seperti Allah selamatkan Nabi Yusuf. Mudah-mudahan kita bisa menerima dan mengamati apa hikmah kita berada di sini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, hikmah Nabi Yusuf ketika dipenjara, yaitu Nabi Yusuf selalu berkarya. Kita ketahui bersama, Nabi Yusuf sedari kecil punya bakat terpendam. Nabi Yusuf punya kemampuan untuk mentakdirkan mimpi dan mentafsirkan mimpi dari orang lain. Gejala ini sudah nampak dari kecil beliau. Ketika beliau bercerita kepada ayahnya Nabi Ya'qub, "Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aitu hum li sajidin." Dan dari mimpi inilah berkembang kemampuan dan talenta Nabi Yusuf, sehingga ketika di penjara Nabi Yusuf ternyata bertiga bersama dua orang pelayan istana. Yang satu orang adalah penghidang makanan untuk raja, dan yang satu orang lagi penghidang minuman untuk raja. Kedua orang ini terus bersama menemani Nabi Yusuf, dan di dalam penjara Nabi Yusuf terus berkarya dengan menafsirkan mimpi-mimpi dari para narapidana yang ada di penjara tersebut. Suatu hari, kedua teman satu sel Nabi Yusuf bermimpi. Yang bertugas melayani raja menghidangkan minuman ternyata bermimpi bahwa dia memerah anggur. Dan yang bertugas menghidangkan makanan untuk raja bermimpi seakan-akan membawa talam, membawa tabak di atas kepalanya berisi roti, dan roti tersebut dipatok oleh burung. Mereka berdua lalu bercerita kepada Nabi Yusuf, "Wahai Nabi Yusuf, kira-kira apa takdir mimpi kami? Memang kami pun diceploskan ke penjara karena kami dituduh mencampurkan racun kepada raja. Akan tetapi kira-kira apa pendapatmu tentang takdir mimpi yang kami alami?" Yusuf berkata, "Wahai kamu penghidang minuman, kamu akan bebas dan kembali menjadi pelayan di istana raja. Sedangkan kamu penghidang makanan, kamu akan dihukum mati, digantung dan disalib, lalu kepalamu dipatuk oleh burung." Ngeri ya kalau mimpi. Jadi si penghidang makanan marah kepada Nabi Yusuf. Akan tetapi vonis pengadilan ternyata berkata benar. Ketika diputuskan oleh hakim, maka terbukti si penghidang makananlah yang menaruh racun kepada raja, dan dia dihukum mati, digantung dan disalib. Sedangkan si penghidang minuman bebas karena tidak terbukti bersalah.
Mudah-mudahan kita akan merasakan nikmat ini juga ketika kita ternyata bebas, tidak bersalah ketika diputuskan oleh pengadilan. Insya Allah. Nah, sebelum si penghidang nikmat bebas, Yusuf berpesan, hai kata, seandainya kamu bebas nantinya, jangan lupa sampaikan kepada raja, saya mendekam di penjara bukan karena salah saya, akan tetapi karena fitnah. Hari ini saya dengar Kifir sudah meninggal. Sang fitnahnya Hanali. Memang Hanali sanggup gaji lo debit dari penjara. Oh jin, kata si penghidang minuman. Akan tetapi begitu dia lepas, begitu dia bebas, kedua. Nah kemana ditanya punya di laut, satu paket perut darat ke tempatnya lo. Akhirnya lambat laun hari demi hari Yusuf kembali mendekam di penjara. Akan tetapi Nabi Yusuf sebagai orang beriman tidak patah arang. Beliau tidak kurang semangatnya dalam beribadah kepada Allah. Karena orang beriman tidak peduli tempat. Orang beriman akan terus berkarya dan berkarya demi nusa, bangsa dan agama walaupun dimanapun berada. Iman kita tidak dibatasi oleh ruang 2x3 meter. Iman kita tidak dibatasi oleh jeruji besi. Iman kita tidak dibatasi oleh penjara. Begitu banyak orang beriman yang terus berkarya dan berkarya selama di penjara. Buya Hamka menyelesaikan tafsir Al-Azharnya dalam penjara. Hasan Al-Banna juga menyelesaikan bukunya dalam penjara. Bagi kita warga binaan yang masih di sini, karya apa yang akan kita toreh? Hasil apa yang akan kita peroleh selama kita berada di penjara? Apakah kita akan terus bisa membaca Al-Quran satu juz satu hari? Atau malah kita bisa menghafal kalam-kalam ilahi selama kita berada di sini? Kalau kita tidak mengambil kesempatan ini, jangan harap hidup kita akan semakin berkah. Jangan harap penjara akan membawa hikmah kepada kita. Gunakan kesempatan kita selama di sini bagaikan Nabi Yusuf yang terus menunggu dan menunggu selama di penjara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesempatan yang ketiga datang kepada Nabi Yusuf ketika sang raja bermimpi. Sang raja bermimpi ada 7 lembu yang kurus dimakan oleh 7 lembu yang kuning, dan ada 7 gandum yang hijau serta 7 gandum yang kering. Dipanggilnya seluruh ahli tujuh, dipanggilnya seluruh ahli tafsir, dipanggilnya seluruh ahli takbir mimpi oleh raja. Apa kira-kira makna dari mimpi saya, kata raja? Semua ahli tafsir menyatakan adghathu ahlam, itu mimpi hanya kembang tidur. Ketika itu si pelayan sedang menghidangkan minuman kepada raja dan dia mendengar kata tersebut. Puna raja melempok langsagat, melempat langsagat. Kan nyampe ke mayatnya bibit dong melempok pulang. Cukup asing menjadi saya. Kira-kira pat naga depu, pat dah naga depat orang yang mampu menafsirkan mimpi. Seketika dia teringat akan Nabi Yusuf yang berada di penjara. Oh, nah ingat dong raja. Nasira urung cukup ganteng namanya Yusuf. Dia berada di penjara. Selama saya di penjara, dialah yang mentafsirkan, mentakbirkan mimpi para ahli di penjara. Cukup keren. Nyancap. Memang hayu Nabi Yusufnya. Boci hei kenal. Datanglah si ahli pembuat minuman ke penjara. Assalamualaikum, Suf. Oh, gatal kau. Ini baru dia kau. Oh, baik menang, baik menang. Dua. Hai kau, nasi dua. Dua tiga, dua tiga. Ini dua betul. Tapi ya, pokoknya itu Pak Dawil kah, kalau nyokah mungkin bebas di penjara. Katafsirkan jangan mimpi raja. Akhirnya Nabi Yusuf pun pergi menjumpai sang raja dan berkata, wahai raja, sebenarnya tafsir dan takbir dari mimpi Anda adalah akan datang 7 tahun ke negeri ini di mana hasil panen berlimpah, hasil panen sangat banyak dan berlimpah ruah, sehingga warga akan menjadi kaya semua. Akan tetapi setelah itu datang 7 tahun lagi di mana masa penceklik, sehingga hasil panen yang tadi berlimpah sebaiknya jangan dipanen semua. Simpanlah di masa penceklik, simpan di dalam gudang agar bisa dimanfaatkan ketika 7 tahun kita
menderita kekeringan dan kelaparan. Sang raja ketika mendengar takdir, mimpi dan juga solusi dari Nabi Yusuf, maka inilah hikmah ketiga tadi. Nabi Yusuf hikmah di penjara adalah mengantarkan ke istana. Langsung sang raja membaiat, langsung sang raja melantik, "Wahai Nabi Yusuf, hari ini kamu saya angkat, kamu saya lantik menjadi menteri keuangan dan logistik. Karena hanya kamu yang mampu menafsirkan mimpi dan juga memberikan solusi. Orang lain hanya mampu berkata-kata tapi tidak mampu memberikan solusi." Inilah yang mengantarkan Nabi Yusuf ke istana. Penjara mengantarkan ke istana. Bahkan berkat dari penjara inilah beliau sampai ke istana. Di istana ini beliau berjumpa dengan saudaranya. Di istana ini beliau berjumpa dengan ayah kandungnya. Dan di istana ini beliau akhirnya menikah dengan pujaan hatinya, Siti Zulaikha. Dan disinilah beliau memimpin Mesir selama 55 tahun. 55 tahun bukanlah masa yang singkat. Inilah hikmah karena beliau bersabar selama di penjara. Kaum muslimin yang berbahagia, siang jemaah Jumat, hari ini sejenak kita introspeksi diri. Kita tundukkan kepala, renungkan. Kuronyo 18 Agustus 2017. Saya belum lepas. Saya belum merdeka dari penjara. Akan lebih baik bila raga saya terpenjara, akan tetapi hati saya merdeka. Daripada hati saya terpenjara sedangkan jiwa saya merdeka di luar sana. Renungkan apa kira-kira hikmah yang Allah inginkan kepada kita selama kita berada di penjara. Yang pertama, kira-kira dosa apa yang Allah jauhkan dari kita selama kita di penjara. Bayangkan, rasakan, ingat. Untung belum lama penjara, maka jin belum hana sampai lagi. Bayangkan, ingat. Syukuri dan rasakan nikmat Allah ketika kita di penjara ini. Ini yang pertama. Dosa apa yang terlepas dari kita? Bayangkan apabila Nabi Yusuf tidak di penjara, sabar mampung umur pokoknya. Bakal gede deurin lah mentung. Akhirnya yang terjadi juga akan dosa. Nah, bayangkan dosa apa yang akan terlepas dari kita selama kita di penjara. Yang kedua, karya apa yang dapat kita buat selama di penjara? Kita ingat sisa kita di penjara, ada yang setahun lagi, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Selama masa itu, apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita perbuat selama di penjara? Kira-kira ikah khatam Quran selama di sini? Berapa juz kita bisa hafal Quran selama di sini? Selama kita mendengar pengajian setiap Selasa dari Bunda, apakah kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan juga bertambah amalan selama di sini? Dan yang ketiga, la tahzan, la takhaf wa la tahzan, jangan sedih, jangan gundah. Akan ada istana yang menanti kita setelah kita merdeka, lepas dari sini. Insya Allah, jangan takut akan badai dan petir, karena akan ada pelangi setelah hujan. Bayangkan setelah kita lepas dari penjara, insya Allah Allah akan memberikan nikmat kepada kita. Allah akan memberikan kita keluarga yang lebih bahagia, harta yang berlimpah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah yang megah, mobil yang mewah, anak yang soleh dan soleha. Dan juga kita akan bisa melaksanakan Islam secara kafah apabila kita lepas dan merdeka dari penjara ini. Inilah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat ini. Baiklah, kita akan masuki kepada rukun dua al-Qur'an. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi Yusuf uswatan lil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin sadatil kiram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin misbahul bulad wa ala alihi wa ashabihi ahlus siyam bi syari'atin mustamilatin ala al-hukmi wal hikam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'adzim,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriqun. A'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Shadaqallahul 'adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu sababan li na'imil mu'abbad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan summiya aidan bi hamidin wa mahmudin wa ahmad. Amma Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyil muayyad wa ala alihi wa sahbihi ma shama sha'imun wa sajad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum fiddin. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المخلصين في أفغانستان وسوريا وفلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل.